Tahukah kalian fakta unik Dzerzhinsk, kota paling jorok di dunia? Dzerzhinsk telah menghadapi tingkat polusi udara dan tanah yang tinggi akibat aktivitas industri kimia yang intensif selama beberapa dekade. Selama Perang Dunia II dan Perang Dingin, Dzerzhinsk menjadi pusat produksi senjata kimia di Uni Soviet yang menyebabkan pencemaran besar-besaran. Dzerzhinsk telah diidentifikasi sebagai salah satu daerah superfund oleh pemerintah Rusia, yang berarti daerah tersebut memerlukan tindakan khusus untuk membersihkan pencemaran dan dampak lingkungan lainnya. Tingkat harapan hidup penduduk Dzerzhinsk pernah dianggap lebih rendah daripada rata-rata nasional Rusia, sebagian disebabkan oleh tingkat polusi yang tinggi. Sungai Oka yang melintasi Dzerzhinsk telah menjadi sumber pencemaran air signifikan karena limbah industri. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk membersihkan dan mengurangi polusi di Dzerzhinsk, dampak lingkungan dari sejarah industri kimia tetap menjadi masalah yang harus diatasi.